Kemajuan. Bakaran lor baru saja terjadi di rel kereta api Banjir Kanal Barat Semarang. Kebakaran lor, truk kontainer tabrak kereta api lor. Tetap waspada lor, di jalan lor, hati-hati. Kemajuan. Sampai dengan saat ini langkah-langkah yang dilakukan oleh kita dari kepolisian, dari pengamanan kereta api adalah berupaya mengevakuasi gerbong yang tadi melintang di TKP ini. Kemudian langkah berikutnya akan melakukan menggeser tronton yang melintang di TKP, kemudian menggeser lokomotif yang sekarang menggantung di atas kali Banjir Kanal Barat. Untuk korban jiwa tidak ada dari kejadian ini, namun ada satu yang terluka dari penumpang kereta api karena melompat dari kereta api tadi. Untuk penyebab sendiri apakah tadinya sempat dijauhi dengan truk yang tiba-tiba berhenti? Informasi awal begitu, jadi tadi truk ini tiba-tiba mogok di atas rel kereta api. Kemudian driver dan sopir dan kernet ini sudah berupaya meminta tolong ke petugas palang kereta yang ada di sini, namun tidak sempat karena keretanya sudah keburu mendekat sehingga terjadi kecelakaan ini. Untuk sopir dan kernet gimana, Pak? Itu masih kita dalami penyebab kebakaran, apakah dari kepala dari tronton ini yang berisi bahan bakar minyak, kemungkinan dari situ. Tapi akan kita dalami. Sopir dan kernet kan sempat melompat, ini kan mobil mogok, kemudian dia tinggal untuk meminta bantuan kepada petugas petugas palang kereta api. Berarti ya, aman ya? Tidak, robos, dia mogok di atas rel kereta api. Berarti kondisinya aman ya, keduanya ya? Ya. Berarti palang pintu belum tertutup waktu kejadian ya? Bagaimana? Palang pintu belum tertutup? Ya, belum. Terus kita juga mogok gitu. Ya, mogok.